Orang mungkin hanya tahu bahwa diri kita hanya ada roh dan jasad. Ternyata bukan. Allah tidak hanya memberikan itu saja, tetapi Allah juga memberikan hal yang lain. Kalian ingin tahu hal apa saja yang ada dalam diri kita? Simak videonya sampai akhir. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Serta tekan loncengnya juga agar kalian tidak ketinggalan dengan video-video menarik dari kita. Thank you. Oke, langsung saja. Bagian pertama adalah jasad. Jasad adalah bagian kasat mata tubuh kita yang bisa dipegang dan bisa disentuh. Jasad dan segala isinya mengalami pertumbuhan sehingga bisa kadaluarsa dan ada batas fungsinya. Nah, larinya jasad ini setelah meninggal adalah melebur ke bumi sesuai waktu pertama kali ia diciptakan. Seperti dalam firman Allah surat An-Nur ayat 17-18 yang artinya, dan Allah menumbuhkan kamu dari tanah, tumbuh berangsur-angsur. Kemudian dia Allah akan mengembalikan kamu ke dalamnya, tanah, dan mengeluarkan kamu pada hari kiamat dengan pasti. Bagian kedua dalam tubuh kita adalah roh. Roh tidak kasat mata dan belum ada penjelasannya secara ilmiah. Roh inilah yang membuat jasad kita hidup. Kita bisa merasakan senang, sedih, sehat, dan lain-lain. Sementara saat roh telah meninggalkan jasad, maka roh akan kembali kepada sang pencipta. Seperti dalam Quran surat Al-Fajr 27:30 yang artinya, hai jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah kepada Robmu dengan hati yang puas lagi diridoinya. Maka masuklah ke dalam jamaah hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Dan bagian ketiga dalam tubuh kita adalah korin. Ternyata selain jasad dan roh, sang pencipta juga menciptakan korin pada diri kita. Apa itu korin? Dalam Wikipedia dijelaskan bahwa korin adalah istilah yang digunakan untuk menunjukkan kepada malaikat dan jin, golongan setan yang mendampingi setiap manusia. Konon katanya, korin akan pergi dari diri kita saat otak kita istirahat atau tidak berfungsi. Seperti pada saat tidur, korin akan melepaskan diri dari jasad kita. Untuk itu, selama ini kita dapat bermimpi karena adanya korin dalam tubuh kita. Korin juga mirip seperti jasad. Ia berkembang dan ada batas usianya. Namun usianya sangat panjang sekali. Korin akan mati saat terjadinya kiamat. Korin ini akan tetap hidup walaupun jasad telah mati. Korin juga bisa menjadi hantu yang menyeramkan atau hantu baik, tergantung masa hidup jasad di dunia. Makanya jangan heran saat kita melihat setan atau bayangan orang yang telah meninggal. Itu sebenarnya adalah korin orang yang meninggal itu. Bahkan ada juga yang menjadi budak hantu karena ngepet atau pesugihan dan bekerja sama dengan setan. Nah, pada saat korin masih ada di jasad, sebenarnya korin ini bisa dibentuk. Mungkin juga teman-teman tidak heran kenapa ada orang yang menikah dengan jin atau para dukun yang bisa berubah jadi ular atau serigala dan lain-lain. Nah, itulah mereka yang berhasil membentuk korin mereka hidup di dunia yang berbeda. Kalian pengen juga belajar tentang bagaimana cara membentuk korin agar bisa hidup di dua alam, alam nyata dan alam jin? Pertama, kuatkan iman terlebih dahulu ya. Dan berguru pada guru yang tepat. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.